Pemirsa, tradisi unik dilakukan pasangan suami istri, kakek dan nenek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pasutri lansia yang memiliki 58 cucu tersebut menggelar arak-arakan keliling desa. Mau tahu keseruannya seperti apa? Berikut liputannya. Beginilah keceriaan keluarga besar kakek Sugio dan nenek Welas warga desa Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara saat silaturahim Hari Raya Idul Fitri. Pada momen lebaran, pasangan lanjut usia yang memiliki 58 cucu, 30 buyut dan 10 anak yang dilahirkan menggelar arak-arakan keliling desa. Seluruh anak, menantu, cucu dan buyut dengan sukacita mengikuti kegiatan unik ini. Wajah bahagia terpancar pada keluarga ini meski sambil berjalan kaki dan mendorong kereta bayi. Sementara sang kakek dan nenek menaiki becak motor yang dikemudikan oleh putranya. Arak-arakan ini merupakan tradisi setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur karena dapat berkumpul bersama keluarga setiap lebaran tiba. Acara kegiatan gireng cucu buyut kakek Sugio yang usianya 98 tahun. Yang usia 86 untuk yang istri. Kegiatan arak-arakan juga menjadi perhatian warga sekitar, apalagi di kampung tempat tinggalnya, kakek Sugio merupakan satu-satunya keluarga yang memiliki cucu terbanyak. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan.